Kok bingung sih? Hah, bro? Kenapa? Hah? Enggak. Hai pemirsa, kembali lagi di Keluarga Asik. Di episode ini kita kedatangan keluarga Dedi Amarzoni dan Mami Iris Bella, juga baby Air. Tapi kita lihat dulu bagaimana perjuangan Mami Bella melahirkan dan alasan dinamakan Air. Dede, Dede mau keluar ya? Aku mau keluar. Kita lagi ya. Besok ya. Besok pagi. Akhirnya, baby Airumi Akbar 1453 lahir ke dunia. Jadi memang harapan kami dari pada Abang Ai ini, insya Allah kelak di masa depannya dia nanti sudah besarnya, dia bisa menjadi sumber kehidupan bagi semua orang, juga bisa menjadi bermanfaat untuk semua orang, dan juga dia mempunyai jiwa yang rendah hati dan mengalir terus, dia bisa menjadi siapapun gitu loh. Seperti air yang ketika ditaruh di dalam gelas dia akan menjadi gelas, ketika ditaruh di dalam bak dia akan menjadi bak gitu ya. Jadi apapun dia intinya shapeless and formless. That's point. Wah, namanya penuh makna sekali ya pemirsa. Ada keseruan apa lagi ya? Kebiasaan nih kalau mau pergi pasti. Kamu ngecas jam tangan dulu ya.
Oh justru masa kita mau pergi nungguin kamu ngecas jam tangan? Ya, daripada nanti dipakai kagak ada gunanya, kagak hidup. Bentar aja bentar, paling 10 menit. Nih, perlengkapannya air udah semua ya. Susunya di sini. Enggak ada di mana, di atas kan? Ranjang. Kenapa sih kalau ini ribet banget ya masa? Kayak jam talinya. Jam do, jam tangan doang ribet banget dari sama tadi. Sama merah hitam. Tahu kan dari tadi. Dia enggak iya. Tahu ya. Di mana kamu taruhnya? Aku enggak tahu. Coba cari di atas kali. Enggak usah pakai yang itu. Apa sih kamu? Budet amat sih, budet amat ini. Oke, aku berangkat imunisasi dulu guys. Aku pergi dulu ya. Sampai ketemu lagi ya. Aku pergi ya. Ini nggak nungguin Iris nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti yang lainnya nyusul lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Wah, ternyata baby air mau imunisasi pemirsa. Kita lihat yuk prosesnya seperti apa. Hai. Hai, Nak. Oh, tonton. Nungging. Nungging. Bentar ya. Bangun. Oke, udah. Oke, 59,8. Wah, udah. Hai, sayang. Coba Dedi. Coba Dedi ya. Coba Dedi sini. Nah, ya kenapa? Kan cuma diukur doang. It's okay, ya. Iya, makasih. Makasih, Ustaz. Dulu Dedi waktu pas datang pertama kali datang ke sini sebelum kamu pas masih dalam perut, Dedi ke sini nih, Nak. Setiap hari nih lewatin lift ini. Tuh, Dedi duduk di sana, tuh, di tempat makan. Iya, kayak gitu deh sampai kamu lahir. Lucu ya? Tuh. Kok berus? Sini lagi ketawa ya? Diare. Lucu ya. Masih Nak, dikit lagi ya. Nak. Iya, yuk lagi yuk. Dikit lagi sayang. Iya, Dede air kuat, mau disuntik. Langsung dua loh. Wow, hebat ya. Wow, hebat ya. Tadi abis minum obatnya udah enak manis kan, abis. Dia udah mulai ngecek terus ya? Ya, tangannya juga udah mulai masuk ya. Bagaimana lah? Bismillahirrahmanirrahim, aku permisi. Bismillah. Sabar. Minum. Oh, langsung berhenti deh. Tuh kan? Selesai cuma gitu doang loh, Nak. Wah, kamu kuat banget. Ih, langsung gak nangis loh. Kasihan baby air. Sabar ya, Nak. Demi kesehatan kamu kok. Abang. Abang gimana rasanya? Sakit ya? Kuat tapi kan?
Abang kuat kan, jagoan kan? Ya. Oh, gitu. Laporan ya. Apa lagi? Sakit. Sakit banget. Iya, ada. Baby Air kayaknya tipe yang suka curhat ya pemirsa. Lucu deh. Jangan kemana-mana ya. Habis ini masih ada kegiatan lainnya bareng Mami, Daddy, dan Baby Air.